Assalamualaikum semua, bersama saya lagi Andy Beta. Okey, alhamdulillah. Hari ni saya dapat Chana Limbata. Baru di Crazy Food saya ni, dia bagi saya Chana Limbata ni. Kira ada 2 ekor. Saya pun tak pasti mana satu jantan dan betina sebab saiz dia berbeza. Jantan dia memang warna menarik lah. Cuma yang dekat saya ni, dua-dua menarik. Saya tak tahu dua-dua jantan ke ataupun sepasang. Dan kat sini nampak dia tengah bergaduh ke ni. Yang besar ni dia macam hentam yang kecil ni. Dan kalau nak tahu, haruan kedak ni ataupun Chana Limbata Malaysia ni, dia boleh macam flare juga tau. Saya ada akuarium yang mana saya akan hias sikit lah. Kita campak-campak, kita reko-reko sikit. Sebab saya ada batu, saya ada beli batu batu apa, batu-batu halus. Batu ada kayu sungai, lepas tu ada batu-batu sungai pun saya ada. Jadi saya nak reko-reko sikit. Saya nak letak Chana Limbata ni. Kita buat macam tempat habitat asal dia lah. Sebab Chana ni memang dia dekat air terjun. Jadi kawasan sejuk dan berbatu. Itu penting, berbatu okay, jadi jom kita intai-intai Chana dalam ni. Macam mana rupa Chana Limbata Malaysia ni. Okay. Jadi saya akan gunakan akuarium ni. Akuarium lama saya, 2 kaki. Saya akan cuba set up lah. Sekadar yang mampu katakan. Barang yang saya ada, batu-batu kecil, ada kayu-kayu, ada pokok. Kita cuba set up untuk Chana Limbata. Okey, jom. Okey, first kali saya ada ni saya ada batu-batu halus. Batu halus yang warna campur lah, warna hitam ada, warna putih ada, warna coklat pun ada. Ok, lepas tu saya ada batu, batu besar macam batu sungai saya ada juga. Dan saya ada kayu kat sini. Ini kayu-kayu sungai, kayu sungai yang mana saya dah ambil pokok paku pakis ni, paku pakis liar ni, saya dah ikat kat sini. Ni saya ikat dengan tali. Ni pun ada satu lagi, sama juga saya dah ikat juga kat sini guna tali tangsi, tali pancing. Okay, jadi first kali saya akan ambil batu halus tadi tu, warna-warni tu. Okay, kita tabur dulu. Okay, tabur dulu. Ini kita tabur Batu ni batu saya kutip je kat sungai ni. Tepi sungai tu saya kutip je. Okay, tak perlu nak keluarkan kos banyak sangat lah kan. Okay, jadi kita ikut lah macam mana kita rasa kita kan, kita nak dekor-dekor tu macam mana. Jadi saya rasa saya nak susun semula. Okay, batu besar ni batu besar ni kita letak di bahagian depan lah, bagi nampak cantik sikit. Dan kayu ni saya nak letak bahagian belakang. Saya nak susun batu besar ni bahagian tepi. Okey, daun ni tak apa, kita letak je kat atas macam ni kan. Dia sendal dulu. Okey, jadi pasir-pasir ni kita boleh tolak ke dalam.
dia akan sendar kayu lah. Di celah-celah bawah kayu ni kita akan letak batu-batu, bukan pasir eh, batu. Kita akan letak, kita akan ratakan lebih kurang. Okey, jadi kita tengok macam ni okey tak? Okey. Okey. Saya rasa nampak macam semula jadilah eh. Okey, batu-batu dengan ada kayu ni lagi eh. Okey, ni simple je. Tak perlu nak beli apa? Kayu-kayu mahal apa semua kan. Ni saya kutip juga kayu ni. Yang penting kayu dia tenggelam. Kayu tenggelam eh. Dan ni pokok paku pakis yang saya ikat eh. Okay, jadi kita ratakan tanah pula batu. Kita ratakan batu ni supaya jangan begitu nampak lah. Nampak apa? Permukaan bawah. Okay. Akhir sekali, okay, kalau pasan dekat air terjun, kebanyakan memang banyak keladi liar ni. Ni mungkin orang panggil keladi lah kot. Pokok liar ni ada banyak menjala dekat tepi-tepi sungai, dekat batu-batu ni. Okay, jadi saya ambil ni sikit. Okay, saya akan letak. Saya akan letak dekat sini supaya saya nak dia macam, orang kata macam habitat asal dia sikit eh. Okay, sebab pokok ni dia jenis menjala dan nanti dia akan keluarkan apa, akar-akar. Dia akan melekat dekat batu-batu ni. Itu yang unik tu. Sekarang kita isikan air yang mana saya gunakan air perapan. Macam biasalah, saya memang ada sentiasa sediakan air perapan. Okay, kita isi perlahan-lahan. Okay, jadi air ni saya memang tak ada campuran klorin ataupun garam. Memang saya tak ada campuran klorin atau garam. Semata-mata hanya air perapan saja. Okey. Letak lagi eh. Jadi macam untuk canal limbata ni, saya takkan setup air terlalu dalam lah. Sebab kalau pasal habitat dia sendiri memang dia tak duduk di tempat yang dalam. Sebaliknya dia duduk dekat lopak-lopak air. Lopak-lopak dekat air terjun tu. Okey. Tambah air lagi eh. Okay, sekarang saya dah isi air. Okay, nampak lebih kurang 1/3 jangan isi terlalu penuh lah. Macam saya sekarang ni, saya punya penutup gerum tak ada lagi. Nanti saya akan sendar apa-apa dulu ke atas ni. Yang penting kalau nak bela cana ni, kena ada penutup atas. Okay, jadi ini saya dah letakkan air. Okay, jadi sekarang ni saya akan biarkan beberapa jam dulu supaya air ni lebih tenang lah. Sekarang ni kita tak nampak kan, dia apa, masih berkeladak lah, kata keladak air tu. Jadi kita biar dia tenang dulu, dia stabil dulu dengan kayu-kayu yang ada dalam ni, batu-batu semua dan pokok-pokok tumbuhan ni, tumbuhan yang kita letak dalam ni eh. Okay, kita biar dia stabil dulu, air ni stabil dulu. Okay, dan nanti kita akan lepaskan cana dalam ni. Okay. Sekarang selepas hampir 3-4 jam saya biarkan, kita boleh nampak air dah mula jernih lah, semakin jernih. Jadi sekarang ni okay, kita lepaskan. Saya nak lepaskan cana limbata yang besar tu. Kita tengok macam mana keadaan dia di tempat baru ni, di rumah baru ni okay, nak angkat pun dah agak agresif sebenarnya. Okay, sekejap
lepaskan cana 5 batang eh. Okey, ke tempat baru. Okey, alhamdulillah. Dah selamat. Okey, cana 5 batang dah selamat ke tempat baru. Ni dia. Okey, cana dia takut-takut lagi ke tempat baru ni eh. Harap-harap dia ni lah, dia dapat serasi kan tempat baru ni. Okey, dia pusing-pusing eh. Dia pusing-pusing. Dia main celah-celah kayu ni. Okey, nampak eh. Okey, dia akan rasa macam habitat asal dia lah. Okey, mana dia? Okey, dekat belakang tu. Okey, tu dia. Okey, tu baiklah. Alhamdulillah. Jadi inilah tank yang mana saya dah set up untuk cana 5 batang. Okey, jadi pada sahabat-sahabat semua yang mana sebelum kalau boleh sebelum kita nak mencari cana 5 batang ni, okey, kita set up dulu tempat yang sesuai untuk dia. Jadi kalau yang mana contoh kalau nak pergi cari kat sungai-sungai, kalau contoh dapat yang saiz kecil, kita lepaskan semula. Sebab apa? Sebab kita nak jaga juga ekosistem khazanah negara kita lah. Okey, jadi pada anda semua, jangan lupa share video ni, jangan lupa like dan subscribe. Okey, assalamualaikum.